الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض الذين كفروا بآيات الله والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لئن أشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته ويوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة والسماوات يطمع والسماوات يط والسماوات مطويات بيمينه يوم القيامة والسماوات سبحانه وتعالى عما يشركون Baik. Malam tadi kita sudah belajar berkenaan dengan ayat-ayat yang ya sepatutnya kita baca kepada siapa-siapa yang mula nak taubat. Nah, mula-mula nak bertaubat. Iaitu ayat 53. Saya baca sekali lagi lah, dengar. Ayat ni penting apabila orang tu sudah nampak dia tu, bila kita tabligh tu dia kata, dia start kata gini, habis macam mana orang buat dah, dia kata gitu, tu perkataan dia. Bila dia kata saja gitu, maknanya dia sudah terima. Macam mana ni orang dah sudah buat dah gini macam mana awal ni tu butuh tu ni macam dia kata tu macam mana nak buat ni bila dia kata saja begitu maka orang ni sudah mula terima. Jadi awak kena cepat-cepat ajak dia iaitu suruh dia mengaku dosa dia. Kul kata pada mereka, ayat 53, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Tuhan kata ni, alladzina asrafu, iaitu orang-orang yang melampaui batas ala anfusihim, atas diri-diri mereka, iaitu dosa syirik, bid'ah, semua dosa-dosa lain sudah buat. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Taala sanggup nak ampun dosa kamu semua sekali. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Taala dia tu Maha Pengampun bagi amat belah kasihan. Iaitu cara kena buatnya ialah berhenti buat dosa ya. Berhenti bertaubat. Wa anibu ila rabbikum, dan kembali kamu kepada Tuhan kamu. Stop dosa buat. Stop. Nah. Wa aslimu lahu, dan serah dirilah kamu mengikut ajaran Allah Taala sekata-kata. Serah diri supaya taat kepada Allah Taala secara betul. Min qabl, sebelum an ya'tiyahumul adzab, sebelum datang kepada kamu keputusan azab pada mahsyar besok. Wa antum la tunsurun,
Kemudian kamu ketika itu tidak ada siapa yang boleh tolong. Mak kata boleh, bapak kau siapa kata boleh. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ikutilah saja yang terbaik yang Allah Ta'ala turun kepada kamu oleh daripada Tuhan kamu. Min qablu sulam an ya'tiyakumul adzabu baghtatan. Sebelum datang kepada kamu azab tiba-tiba mati. Balik rumah sampai tengah jalan, sedek mati. Taubat tak ada. Tak buat. Patutnya bila kita tahu salah tu, taubat sekarang. Bukan nanti balik dulu, nanti mandi-mandi dulu. Bila tahu salah, bertaubat terus. Wa antum la tashkuru, sedangkan kamu tak sedar. Bahwasanya kamu akan mati. Antaku la nafsun. Ini pula berlaku di kubur alam alam barzakh, iaitu ketika muka nakik nak tanya soalan. Sebelum tanya mati dah confirm dah sudah sedar dalam kubur, sedar dah, iaitu Allah Ta'ala masukkan awak ni dalam body satu lagi, body khak. Tak boleh pakai body kita ni. Body yang diberi ialah body khak, body yang boleh hidup di alam barzakh. Body ini tak boleh hidup dalam alam barzakh. Seperti mana body ini tidak boleh hidup dalam air. Boleh hidup dalam air kita. Boleh hidup di angkasa lepas. Tak boleh. Bermakna, kalau Tuhan nak letak kita di angkasa lepas tu, dia kena buat body lain. Yang serupa dengan body ini, tetapi sesuai dengan oksigen tak ada, nyapa semua lah. Nah, gitu. Antakulah nafsun, akan berkata satu jiwa ketika dimasuk dalam body itu. Ya hasrata, alangkah sesanya aku, alangkah celakanya aku. Alama farratu fi sabilillah, ke atas cuanya aku mentaati pada tanggungjawab, menunaikan tanggungjawab pada Allah. Wa in kuntu, dan aku ketika ini la minas safirin, termasuk orang rugi sungguh. Karena di dunia dulu biasa senda-senda kamu. Jadi tengok cek kamu tu semua kosong lah, tak ada ibadah hasil, batal habis lah ibadah. Atau takul atau berkata satu jiwa di mahsyar, pada mahsyar, la anallaha hadani, kalau Allah Ta'ala beri hidayah pada aku, iaitu kalau aku ikut hidayahnya Allah Ta'ala beri pada aku, kalaulah aku ikut hidayahnya Tuhan beri, masa Tuhan memang sudah beri dah hidayah ni, dia tak ikut ya. Tuhan sudah beri dah, tak ikut ya. Lakuntu minal muttaqin, tentu aku jadi orang yang bertakwa dah. Di dunia lagi taklah aku kena azab sekali hari ni. Au taqul, atau berkata satu jiwa selepas keputusan pembicaraan dibuat. Hina tarab azab, ketika dihumpan masuk dalam neraka, maka ketika itu dia nampak azab api neraka. Law annali karrah, kalaulah Allah Ta'ala beri peluang aku kembali semula ke dunia. Fa'akuna minal muhsinin, maka aku akan jadi termasuk orang yang buat baik. Nak buat, nak ta'ah dah hari ni. Di akhirat baru nak ta'ah. Sorry dah lah. Bala, bahkan sebenarnya. Terja'at ka'ayati, telah datang ayat-ayat aku dibaca pada kamu. Fakat tak terlihat. Kamu menolaknya, berdusta sini tolak. Wastakbarta, dan kamu sombong nak belajar. Ajakan tauhid ni sombong nak terima. Wahyu Allah sombong nak belajar. Wa kunta, dan kamu ketika itu sudah jadi minal kafiri, termasuk orang kafir. Awak tolak ayat Quran dibaca, macam mana tolak? Macam mana tolak ayat Quran? Kita kata ajakkan tauhid, kita ajak. Marilah mentauhidkan Allah. Apa dia? Jangan buat semaya ajak tu. Doa sendiri. Dia berkata tak boleh. Tak boleh. Dia tolak ayat Quran. Tu tolak mana? Lepas tu belajar ke tidak? Tak belajar. Wa kunta, dan kamu ketika itu minal kafirin, termasuk orang kafir. Wa yaumal qiyamah, ada hari kiamat sebenar seksanya. Taral ladzina kadzabu ala Allah, kamu boleh tengok orang yang menolak ayat-ayat Allah. Wujuhuhum muswaddah, muka-muka mereka hitam pekat. Pasal hangus kena bakar api.
alaysa fi jahannam, tidakkah pada neraka jahannam ini mathwal lil mutakabbirin, tempat yang paling sesuai sekali sebagai tempat tinggal orang sombong nak belajar wahyu Allah. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bi mafazatihim, dan Allah Taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bi mafazatihim, di tempat-tempat pelepasan, tempat-tempat enam. Nah, tempat-tempat pelepasan, tempat-tempat enam, yaitu masa nak mati, masa nak mati, syaitan tak boleh khianat. Dia boleh mengucap dua kalimah syahadah. Bila sudah mati tadi, mereka sambut. Lepas tu boleh jawab soalan muka nakir dengan mudah. Boleh duduk syurga sementara di alam barzah. Kemudian dibangkit pada masa, disambut lagi. Semua tempat, checkpoint itu semua check, semua dulu bakal. Awak face satu ya. Fase satu ya, ada apa? Apa lah. Dan soalan bukan akhirnya, ialah soalan objektif ya. Nak cek ya, pasport ada, ada. Luar tapi lah, sekian. Rakyat Malaysia ada contoh gitu tapi ya. Satu ya. Mana pasport? Ah, pasport tak ada. Ah, masalah, masalah. Nah. Ya, soalan objektif tiga, tiga soalan. La yamassuhum su, dan tidaklah mereka ditimpa oleh apa-apa keburukan, sama ada di kubur atau di mahsyar ataupun di tempat bakit itu ataupun masuk neraka, tak ada. Wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka itu berduka cita. Apa dia? Adik-beradik dia masuk neraka. Mak dia masuk neraka. Ibu bapa, anak, isteri, suami masuk neraka. Allahu khaliqu kulli syai. Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Dan dialah ke atas segala sesuatu itu menjaga. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Miliknya lah khazanah-khazanah langit dan bumi. Ada setengah tafsir dia kata kunci-kunci khazanah. Khazanah dan kunci dia tu milik Allah. Kunci khazanah milik Allah, khazanah tu milik Allah. Jadi apa saja awak nak daripada khazanah Allah, kena minta dengan Nabi Kiti. Kau minta kata wali. Tapi minta dengan Allah. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir itu bi ayatillah, terhadap eka terhadap ayat-ayat Allah. Awak buat bid'ah satu tu lah ayat Quran tu. Sebab tu Nabi tak buat. Misalnya baca talqin. Nah, baca talqin. La yusmi'ul mauta, kamu tidak boleh memperdengarkan pada orang mati. Perintah Allah. Kamu tak boleh perdengar pada orang mati. Allah tak ada perintah. Tiba-tiba kita kata, ayah boleh. Ayah boleh. Surah Rum. Surah Fatih ayat 22. Surah Rum ayat berapa tak ingat. Surah Rum ayat tak ingat. Tapi surah Fatih ayat 22. Buat tahlil man amila salihah fali nafsi. Siapa dia buat amal salih untuk diri dia. Wa man asaf alaiha, siapa dia buat dosa untuk diri dia. Jadi tiba-tiba kita kata, eh, dosa boleh hantar. Langgar ya Qur'an ni. Langgar perintah dia panggil. Sebab tu Nabi tak buat. Bukan Nabi tak buat. Allah, kalau ada ruang dia buatlah. Tapi dia tak buat kerana benda tu langgar perintah. Nah. Tapi mereka tu dia ingat oleh kerana Nabi tak buat, takkanlah tak boleh buat. Ya sedap dia. Ya sedap dia. Mana dah?
wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia ke atas segala sesuatu itu menjaga. Ani ho wal ladzina kafaru bi ayatillah, ayat 63. Dan orang-orang yang engkar terhadap ayat-ayat Allah, ayat perintah, amal-amal soleh untuk dia awak, dosa untuk dia awak, tiba-tiba awak pergi kata pahala pun boleh kira juga. Langgar ayat Quran. Allah Ta'ala kata kamu tak boleh mendengar pada orang mati. Tiba-tiba kita kata ayat boleh, boleh kalau kita bubuh alamak betul. Apa dia? Muhammad bin Fatimah contohnya. Kalau bin bapak tak siapa, bin mak pun siapa. Kalau baca di rumah tak siapa, kalau baca di kubur pun siapa. Itu ajaran-ajaran karut marut. Sebab apa nak buat tu? Sebab yang membacanya dapat ngupoh, upoh sah. Ulaika, orang-orang yang bersifat begini, yang melanggar ayat-ayat Allah Ta'ala begini, umul khasirun, mereka ni lah orang-orang yang rugi sebenarnya. Jadi gini, soalannya pula, kita buat syirik kepada Allah tak boleh. Ada Nabi buat syirik ke Tuhan macam mana? Ha? Tak boleh tanya soalan tu. Orang baru macam mana? Tak boleh tanya soalan tu. Nabi, kita tak boleh buat syirik kepada Allah. Kalau Nabi buat syirik, tak boleh. Tak boleh tanya soalan tu. Saya nak tanya, dia boleh tanya tak boleh soalan tu? Tak boleh tanya? Boleh. Tak boleh tanya soalan tu? Boleh. Boleh, kalau pasal tak boleh. Ya? Kok Nabi boleh buat syirik? Kita, ya tak boleh. Ya? Kok macam ya, Nabi kawis mila, kita kawiskan empat, contohnya lah. Ada dalam itu. Ini jawapan dia. Ayat ni. Kul, kata pada mereka, wahai Muhammad, afghairallah, apakah aku nak sembah selain daripada Allah? Ta'muruni yang kamu suruh aku. Ta'muruni yang kamu nak suruh aku. A'budu, untuk sembah. Afghairallahi ta'murun a'budu ayyuhal jahilun. Apakah selain pada Allah kamu nak suruh aku sembah, wahai orang-orang jahil? Maknanya orang yang buat tawasul ni orang jahil. Maka Tuhan pun kata, beritahu pada mereka lagi, wahai Muhammad, walaqad uhiya ilaika, sesungguhnya telah disuahyukan kepada kamu, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada mana-mana nabi sebelum pada kamu. Alladzina tu nabi lah. Alladzina tu nabi, bukan manusia biasa ni, nabi. Sekiranya sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada semua nabi-nabi sebelum pada kamu, la in asyakta, sekiranya kamu wahai Muhammad, ya kamu wahai nabi-nabi buat syirik pada Allah, layak batanna amaluka, pasti akan gugur semua amalan kamu. Nabi buat pun masuk neraka lagi. Dia tak ada bila kasih ni buat ni. Layak batanna amaluka, gugur semua amalan kamu, wala takunanna minal khasirin. Ni dia tahqiq ni, lam dengan nun tanwin. Nun dua kali, nun tanwin. Dua nun dua sekali. Lepas tanwin pula, sadu pula situ. Lam bagi atas, nun tanwin bagi atas pula. Wala takunanna minal khasirin. Dan pasti kamu akan jadi betul-betul orang-orang yang rugi sunnah. Maknanya Nabi itu pahala dia akan hancur semua sekali kalau buat syirik pada Tuhan. Kita buat syirik tak apa. Kalau kita buat bidah, kita buat bidah tak boleh. Kalau Nabi buat bidah, tak boleh. Berat belakang. Dia ugamah dia macam milik Nabi. Ugamah dia macam milik dia. Ugamah dia milik Allah salah saja. Bahkan sebenarnya Allah fa'bud,
Allah Ta'ala sajalah tempat aku nak sembah. Wakum minasyakirin, dan jadilah, balillah, bahkan Allah Ta'ala sajalah, fa'bud, naklah kamu sembah. Wakum minasyakirin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Bahwasanya Allah Ta'ala mencipta kamu, kemudian kamu sembah hanya Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan tidaklah mereka menghargai Allah. Qadaru sini menghargai. Wa ma qadarullah, dan tidaklah mereka menghargai Allah. Haqqa qadrih, sepatut-patut penghargaan Allah yang cipta dia. Tiba-tiba dia suruh orang buat solat ajak tu dia. Nah, Allah cipta dia, ibadat untuk dia, pahala untuk dia, dosa untuk dia, tiba-tiba dia kata boleh hantar pahala. Dia tak sepatutnya. Dia tidaklah mereka menyembah Allah haqqa qadrih, sepatut-patut penghargaan. Dia tidak menghargai Allah sepatut-patut penghargaan. Wal ardu jami'an, sedangkan bumi semua sekali itu, qabdatahu, semua sekali dalam genggaman tangannya. Lah, bumi semua sekali dalam genggaman tangannya dia. Ayat ni dia panggil ayat mutasyabihat. Ayat ni macam mana genggam? Wallahualam, tangan dia untuk tahu macam mana. Maka ramai takwil pada ayat ni, dia berkata kuasa pada apa lah. Allah Ta'ala kata genggam, maka genggam. Macam mana genggam? Tak tahu. Itu jawapannya paling betul sekali dah. Beritahu apa ya. Allah Ta'ala kata bumi itu bawah genggaman tangan dia. Macam mana genggam? Wallahualam, kena tengok tangan Tuhan pula kan? Mana-mana baca tu faham, maksud tak tahu. Dia panggil ayat mutasyabihat. Yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat besok, wassamawatu matwiyatu biyaminih, langit tujuh lapis itu digulung dengan tangan kanannya. Gulung lah sini. Oh, tadi bumi. Oh, ini pula langit tujuh lapis digulung dengan tangannya, tangan kanan, dengan tangan kanannya. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, maha tinggi Allah. Amma yushriku, daripada apa yang mereka syirik-syirikkan pada Allah. Baik, ini keadaan kiamat. Ayat pertama ni, ayat atas ni, ayat 68 ni, bahagian pertama belah atas tu ialah kiamat. Kiamat lah. Wa nufiqu fis-sur, dan pada tertekak, dan ditiupkan sekekala pertama. Muka apa, Israfil ni, serunai dia tu, sekekala dia tu sudah ada di mulut dia. Tidak kata letak ni lama lagi ni, kali ni kita pergi duduk obok pokok kayu dulu lah. Tak ada tu, jangan main-main. Awak jangan kata saya ni, macam mana awak ada sini ni Israfil? Saya lama lagi tu, saya cuti dulu lah, lama lagi kiamat. Lah, mereka ni taat pada Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala kata, kamu tukar tiup, kamu nanti arah aku. Dia pun tetap sunnah di mulut dia, gitu. Nanti Allah Ta'ala perintah ya, perintah ya, tiup. Duduk dalam keadaan ready 24 jam, sudah juta tahun. Oh, tak gori di situ. Makan pun tidak, duduk pun tidak, apa pun tidak, tak apa. Rehat pun tidak, ngantuk kau letih kau tak apa. Tunggu situ. Zikir. Tak ada beritahu kata dia berzikir. Dia duduk dalam taat. Dia tu kerja dia nya ialah tiup sekekala. Tu ya. Semenjak Tuhan buat langit bumi dulu, dia diperintah kamu pegang sunnah ni untuk tiup. Sunnah itu dia buat daripada cahaya. Duduk di mulut dah, daripada itu lagi. Kita yang dia fikir logik kita ni letihnya, apanya. Oh, tak berehat dia. Dia tu kat tempat dulu kan dia start. Bukan-bukan tunar. Adalah. Nah, tauhidnya gitu.
Manufil confessor, apabila Allah Ta'ala perintah saja kepada Israfil, maka Israfil pun tiup sekala yang pertama. Fasa'iqa, satu perkataan. Fasa'iqa, maka terus mati. Fasa'iqa, mana maka terus mati. Manfis amawati wa manfil ab. Makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi. Mati, mati semua. Illa masya Allah, mereka siapa yang Allah Ta'ala akan bagi, tak mati. Sini ada mikro hadis, ada dua hadis. Satu kata 12 malaikat tak mati, iaitu malaikat yang dokong arasy 8, 4 malaikat besar tak mati, iaitu Israfil, Israel, Jibril dengan Mikail. 12 malaikat. Nah, 12 malaikat. Kemudian dimatikan satu-satu, tinggal last sekali tinggal Israfil. Allah bertanya, siapa lagi ada ya Israfil? Katanya Israfil, ana wa anta, aku dengan kamu saja tinggal. Allah Ta'ala berkata, mut anta ya Israfil, mati kamu Israfil. Maka mati Israfil dengan perintah. Bukan Israel. Lah, Israel habis dah hijau. Israel habis dah hijau, dia tiup sekala tu. Hijau mematikan semua sekali ialah Israfil lah. Serentak mati. Nah, Israel ni sebelum pada tiup sekala, ya, dia berkuasanya. Lepas pada tu, hijau lain lah, iaitu Israfil. Jadi Israfil tiup sekala. Kemudian Israfil sendiri Tuhan mati juga. Pasal ikut dia, dia Tuhan. Kalau kita jadi Tuhan, tak baik kita tak mati. Buat apa nak mati dia? Tak. Kalau kita Tuhan, tapi kita tidak Tuhan tu lah. Ada satu lagi, bila dia tiup sekala, mati semua, tinggal Israfil saja. Ada yang kedua. Maka Nabi Tuhan tanya, siapa lagi ada ya Israfil? Ana wa anta, aku dah kamu. Tuhan kata, mut anta ya Israfil, mati kamu. Jadi mati ini ada tiga jenis. Mati ada tiga jenis. Pertama, malakil maut amin kamu. Yang kedua, dia puas kata kala. Yang ketiga, mati kerana perintah. Perintah Allah. Kita lupa Allah Ta'ala boleh perintah mati ini. Jadi lupa ya kita. Kita jadi lupa bahasanya Allah Ta'ala boleh perintah siapa-siapa untuk mati. Macam ada surah Baqarah tadi kita belajar hadis, apa dia? Mati 70 orang itu kan? 70 orang tadi, mati. Allah Ta'ala perintah kan? Mati 70, lepas tu hidup semula 70. Perintah juga. Mati tanam dah. Paling menengahi dah mati. Tanam tidak busuk. Lepas tu tak kata hidup semula. Hidup semula. Oh, tak mari tadi. Tidak boleh dengar. Oh, jadi kita je dalam kepala kitanya. Dalam kepala kitanya. Mati sekali. Hidup, kita hidup dah ni, lepas mati, lepas hidup semula. Kan gitu? Nah. Hak tu, tu hak standard. Hak tidak standard punya, luar biasa ada. Siapa dia lagi? Siapa dia lagi yang hidup semula? Nabi Uzair. Dimatikan 100 tahun. Lepas tu hidup semula, Surah Al-Baqarah ya? Lepas tu ada satu bab dari Surah Baqarah juga. 70 ribu sekali mati semua sekali. Tak belajar lagi lah nanti esok itu. 70 ribu dimatikan sekali tetap. Paling mana hari boleh hidup semula 70 ribu. 70 ribu kan semua. Anaknya kena belajar lah. Okay. Alright lah. Orang lah banyak-banyak betul kan diri. Illa masya Allah. Mereka siapa-siapa yang Allah Ta'ala pilih tak nak bagi mati.
Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian itu tiupkan sekali yang kedua. Ini dibangkit. Hari kebangkitan ni. Ni. Dalam Quran dia tulis ini, ada Quran dia sebut di mana gunung kandang tu berterbangan dan jadi debu dan jadi tanah tu rata datar gitu. Ada kan gitu? Ada kan ayat tu? Waktu tu ialah tiup pasca kalah dulu, iaitu bumi mahsyar tu gegar bengkak tu sampai gunung kandang dia tu jadi hancur, jadi debu, kemudian dijadi rata semua sekali. Tidak ada lekuk, lekuk pun tak ada, bongkok pun tak ada. Ayat lain lah. Tumman fi khafihi ukhra, kemudian ditiup sekali yang kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka tu bangun berdiri menunggu. Yang kedua ni Israfil. Israfil. Dia dah mati tadi, hidup kami. Tuhan hidup, penghidup dia sahaja. Dah hidupkan dia. Okey, tiup sekali lah Israfil. Kita tak habis. Dia kerja buat tu ya. Buat tu. Ada lagi? Ada lagi? Enggak tu saja. Ada lagi. Apa dia? Allah orang semua pergi ke masyar. Aku jadi ada lah. Aku jadi dia pergi ke sana. Orang lain tak pergi jalan aku dah. Dia ada grup dia. Allah semua pergi ke masyar lah kau. Baik. Faizah Hukia Munya Zurul. Tafsir ayat ni di Surah Yasin. Buka Surah Yasin. Ditiupkan sekekala. Kita baca yang pertama dulu. Tafsir kedua-dua ayat ni. Tafsir ayat tu sahaja lah. Iaitu ayat 49. Ma yang guru, tidaklah mereka tunggu illa sayhata wahidah, mereka suatu tepikan yang satu kali saja. Takfuruhum, maka tiba-tiba menimpa mereka satu kali tiupan sekala. Wahum yahtasimun, sedangkan mereka bertengka-teka. Betul kan ni, tiba-tiba mati dah, kiamat tamu. Ma yanzuruna illa sayhata wahidah, kan ya, wala yastati'u natausiyatam wala ila ahlihim yarji'un, dan tidaklah mereka mempunyai kuasa untuk tulis wasiat. Nak hello, nak text message ke bini, ke anak, ke suami, ke. Tak ada. Nak buat wasiat satu. Wala ila ahlihim yarji'un, dan dia tak ada nak balik jumpa keluarga dia. Ayat yang kedua. Ayat berkenaan tiupkan sekakala yang kedua. Wala fi kafisuk, dan ditiupkan sekakala yang kedua. Faizahum, maka mereka tiba-tiba minal ajdati, daripada kubur-kubur mereka, ila rabbihim, terhadap kepada Tuhan mereka, yang silu, mereka bangkit segera. Dia tiup sekekala ni, tiup sekekala yang kedua tu, tidak jadi daripada kecil dan pokok-pokok jadi besar dah. Tiup sekekala tu, berdiri dah. Tiup sekekala tak? Pak, dia gila. Bila kata tiup sekekala tu, beranak dulu, merakak dulu. Tak ada. Itu zaman dulu. Ni tiup sekekala tu, otomatik, pak, jadi manusia. Serentak semua sekali. Sekaligus. Daripada awal Nabi Adam dulu sampai akhir zaman. Serentak, pak, serentak gitu. Baik, tiup sekekala tu,
hidup. Ni orang kata hal hak ni. Terus kadang-kadang bila kita tanya macam mana kembang hari kembang kita? Percaya pada akhirat, tak percaya tu. Termasuk orang kufur dah. Kalau tak tahu nak cerita hak akhirat. Macam mana dia pergi sekalah ya buat? Macam mana dia bakit? Bakitlah. Awak tak boleh beritahu tu. Tak beriman dengan hari akhirat. Allah. Saya cakap selalu surah Waqiah awal-awal bangkit pecah bumi ampar pecah tiga ayat awal. Tu kiamat. Manusia tak akan terbahagi pada tiga gitu ya. Hak ni detail dah. Waktu bila berlaku kiamat manusia jadi pada tiga golongan. Iaitu orang terima amal awal yang mukarrabin, yang kedua orang terima tangan kanan, orang terima tangan kiri. Itu ya. Macam kita waktu ya. Lepas tu syurga orang akbar ya. Habis kita sekat tu. Ni cerita detail ni. Ya ni. Nah. Jadi faizahum minal ajdath ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba mereka bangun, bakit. Ni yang kena ingat ni. Bila tiup sekali ni, tidak kata merakok keluar daripada kubur kau macam anak penyu tu kau. Macam anak penyu tu kan keluar gitu. Tak ada, tidak gitu ni. Awal lama awak dah ingat macam anak penyu kan. Kau tak kata anak penyu kan. Keluar daripada pasir tu. Tidaklah aku tahu. Dia bakit sentak pop gitu. Bakit sentak. Maka mereka pun kata ni penjahat. Penjahat. Persenda tu katakan persenda atau kebomi. Qalu mereka kata ya wailana alangkah celakanya kami. Mamba'athana min maqarina. Siapakah yang berani bakit kita daripada tidur kita? Dia ingat dia tidur. Dia ingat dia bangun tidur. Lupa dah azab alam barzakh dia lupa. Lupa dia dulu hidup dah mati dah. Lupa. Masa dia hidup di dunia pun dia lupa. Masa dia mati pun dia lupa. Masa kena azab alam barzakh pun lupa. Tahu-tahu siapa dia berani mamba'athana min maqarina? Siapa dia berani membangkitkan kami daripada tempat tidur kami ni? Maka orang beriman berjawab, Hadha ma wa'adu Rahman. Ini dia lah ayat Allah Ta'ala janji. Wa sadaqal mursalun. Dan benarlah para-para rasul menceritakan ni. Okey, habis kata. Nah. Habis kata dah. Balik pada ni. Jadi cantiklah ayat nombor berapa tu. Ya bangun. Jadi biasa saya mengajar surah ni di grup 75 tu. Dia kata, ada orang. Orang kata, ustaz kata tidur. Inilah. Kayu pun malah jawab. Apa kata jawab? Apa kata ikut dia? Malah jawab. Baik. Keadaan mahsyar. Keadaan mahsyar. Bila dia tiup sekali yang kedua ni, manusia ni semua duduk depan mahsyar. Tuhan kata satu kata. Limanil mulkul yaum. Hari ini kerajaan milik siapa gini? Semua manusia, jin dan manusia semua kata lillahil wahidil qahhar. Ini ada dalam surah An-Ghafir. Ayat ke 16. Ayat ke 16. Masa dia bangun diri itu, maka ketika itu Tuhan kata, limanil mulkul yaum. Hari ini kerajaan milik siapa? Jadi saya baca ni berdasar pada cara Tuhan buka cerita dia ni lah. Jadi saya tak langgar ni. Patut kita baca hal lain lagi, tapi oleh kerana Tuhan buat skrip dia gini kan. Jadi kita ikut skrip dia ni lah. Skrip Tuhan buat ni. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha.
dan cerah memancar bercahaya. Bumi mahsyar itu binuri rabbiha, dengan cahaya Tuhannya. Janganlah pula awak kata Tuhan ada spotlight pula. Matahari. Jadi cerah bumi mahsyar tu kerana nur Tuhan. Tak payah lagi perlu ada matahari. Tak payah lagi kena ada elektrik, lampu ke apa ke tak payah. Semua cerah lah kau, gitu. Cerah semua. Cerah memancar bumi mahsyar. Bumi situ ialah bumi pada mahsyar. Binuri rabbiha, dengan nur Tuhannya, iaitu dengan cahaya Tuhannya. Wa wudi'al kitab, dan dibentangkan kitab amal. Kitab amal ni kena ingat gini ni. Ingat ni, kitab amal ialah kitab yang digulung. Macam scroll. Bukan kitab macam ni. Kitab yang digulung. Kitab macam kitab dulu. Satu hari punya amal ibadat, buka sebelah kanan, sejauh mata memandang. Buka sebelah kiri, sejauh mata memandang. Ya dua sekali itu kan, pusing itu. Nah, buka. Siapa dia baca kita? Azri, siapa dia baca? Scroll ni buka lah. Siapa dia baca? Kalau awak belajar dah ni, tak tahu ke? Awak tak belajar rasa berat. Nah, siapa dia baca? Tuhan kata, kamu baca sendiri, kita kamu tu. Awak baca sendiri. Saya ini Tuhan mencuri. Allah Rabbi. Ayat lainnya surah lain. Surah lain, saya tak ingat nama ayat. Kamu baca sendiri, kita kamu. Oh. Sejauh mata memandang itu sawi. Pokok Allah. Nah, habis satu-satu baca sendiri. Cuma dalam daripada yang kita tahu daripada hadis-hadis apa semua ni. Kalau Tuhan, kalau kita baca ni gini, baca saya hari ni buat ni, buat ni, buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Pukul sekian buat ni, pukul sekian buat ni, pukul sekian buat ni, buat ni, buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Tiba-tiba Tuhan kata, kenapa awak buat tu? Ada enggak kau? Dia tanya kenapa saya? Enggak kau. Kan dia tanya tu tak apa? Baca. Tak takut? Setelah dia kata, kenapa? Sudah. Kenapa tu nak korang? Tak ada jawab dah. Kalau dia tanya kenapa, tak ada jawab dah. Dah baca sorang-sorang kan? Serta. Awak nak panggil mak awak, mak itu lebih-lebih awak. Tak boleh dia termasuk kokeh juga ni. Serta sekali dengan kita. Kalau Allah Ta'ala tak boleh buat cara sekali dulu. Ha? Ada boleh biar ya. Yang kita nak kata nak minta tolong tu kalau dia tu free. Dia pun nak tengok cara juga. Ai cara kau nak tolong awak saya tak lepas lah kau ke ni. Gitulah dah. Ha. Wudi al kitab dan dibentangkan kitab. Bentang kitab. Lepas tu waji abin nabiyyin dan dibawa datang para-para nabi. Pasal Nabi yang saya bawa kamu ni Nabi wasyuhada, dan Nabi pun buat mari anak murid dia. Anak murid dia iaitu kalau Nabi Muhammad kan sahabat-sahabat dia. Lepas sahabat tu dia buat mari anak murid dia pula. Tapi buat mari anak murid dia. Tapi buat mari tu berapa siapa dia ni? Apa dia ni? Nabi wasyuhada ni guru-guru dan orang-orang yang saya bawa kamu da'i Allah. Ah, tengok tu pesih dah dah ke baru. Da'i Allah jadi saksi. Ni. Ayat ada lagi di surah Haji ayat akhir. Mana? Surah Haji. Tadi kita baca waktu ayat yang punya tu kata tadi dibentang ke kita. Saya je beritahu tu, yang baca tu pas ayat lain. Saya kata ayat lain. Sekarang ni dibentang kita. Mana nak buat kokeh lah ni. Kitab sudah diberi satu seorang dah. Kitab sudah diberi satu seorang. Lepas tu sebelum start tu panggil semua nabi-nabi lagi. Jadi Nabi Muhammad tidak jadi saksi kita.
pasal dia mati lama dah. Dia jadi saksi kepada anak murid dia. Anak murid dia jadi saksi pada anak muridnya. Anak murid dia anak saksi pada muridnya, murid-murid gitu. Sehingga sampai ke kita. Orang mana guru yang ada sana itulah hak jadi saksi. Okey. Dan dia saat ini akan jadi saksi. Sebab apa jadi saksi? Sebab dia beritahu, saya ajar ni ustaz kan dia ni. Ya Allah, ya Allah, saya ajar ke Azri. Azri tak nak ikut ya. Kalau saya tak kata gitu. Kata lah. Takkan, oh, tak kata. Itu kita pun nak kena rokat. Ya pula. Serokat pula kita. Bukan. Saya beritahu dah dia poteng. Saya beritahu dah dia lari. Begitu. Kau, saya pun dah bela diri juga. Saya pun. Kamu beritahu tak pada dia ni? Orang ni beritahu ustaz ni ayat tu apa? Tuhan beritahu orang ni, beritahu orang ni. Itu saksi. Saksi, itu saksi orang hidup. Zaman masing-masing. Lepas tu, selain itu, dia ada saksi body lah. Kulit jadi saksi, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi, bumi jadi saksi. Oh, itu saksi lah. Itu witness ya, itu witness. Yang menyaksikan waktu. Yang tentang tauhid ni Nabi dulu mari. Lepas tu Nabi nak saya nak kata saya beritahu tu. Saya Nabi ada duduk sebelah ni. Gitulah ibaratnya lah cakap ni. Bila saya beritahu gini-gini Nabi berkata salah tu lah, dia cakap bohong tu. Saya tak ajar gitu. Oh, kena saya. Ha. Nak cakap bau. Oh, tak ni. Tak boleh salah satu pengajar ni. Ay, main-main dia. Nah. Wajiyah bin Nabi'in, wasid, wasyuhada. Dan para saksi. Siapa dia nak jadi saksi ni kalau tidak orang yang sebab kamu tu? Atau siapa-siapa yang sebab? Siapa-siapa? Awak beritahu ke siapa? Awak beritahu. Awak berkata, Tuhan saya jadi saksi. Saya beritahu dia, dia tak nak ikut ya. Gitu. Faham? Oh, berat ni, berat. Lepas tu awak beritahu tu, Nabi pun tengok. Saya pun tengok. Tak, Tuhan saya beritahu tu, salah tu, salah dia. Salah dia. Pasal, Nabi kata saya pula ni. Masih-masih saksi menyaksi ni, berapa ni. Oh, main-main. Lepas tu kita jadi saksi kepada Nabi-Nabi dulu ada. Ada ayat-ayat. Kita jadi saksi kepada umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi-Nabi dulu. Pasal benda ni ada dalam Quran. Kita nak sebab beritahu orang. Bagi cerita-cerita Nabi-Nabi dulu. Maka kita ni jadi saksi. Ada hadis kalau buku kita ada. Siapa jadi saksi kamu wahai Nuh? Umatmu. Apa dia jadi saksi? Dia pun kata umat Nabi Muhammad dia kata. Ada hadis? Nah, okey. Itu saksi orang tu. Bukan lagi saksi malaikat. Malaikat murid pakai atik wadah. Kulit lagi, mata lagi, kaki lagi, bumi lagi. Burung tak burung apa semua saksi habis. Tak tahu aku. Lepas tu yang membaca pula kita sendiri pula tu baca. Jadi silap ni tulis. Betul. Ni silap tulis. Apa nak kata gitu kalau kita atik tu. Ni silap dia tulis. Dah dia cakap dia tulis betul lah. Tak boleh kata apa. Lepas tu bukan rakit atik yang tulis. Ya. Atik saja yang tulis. Rakit tu yang jaga body. Ada surah dia. Ayat dia lah. Okey, habis kata. Kurang panjang-panjang ni, sembilan suku. Wasyuhadah, nah sekat tu dulu. Pasal huraya duduk di tempat ayat lain lagi. Waku dia bainahum bil haqqa. Allah Ta'ala kata, kami akan buat keputusan di antara mereka dengan seadik-adik. Ulang. Apa mak? Wahum la yuzlamun. Lepas tu kata lagi. Kata dah, dah lah kata seadik-adik. Wahum la yuzlamun dan mereka tidak akan disalimi. Apa maknanya? Satu pahala buat boleh 10,
70, 700 dan lebih. Malah lebih. Dosa buat satu, malah satu je. Tak ada. Tak ada lagi. Ada lah. Ha? Dosa buat satu, malah satu. Pahala buat satu, malah 10. Atau 70, atau 700. Atau 700,000 dan sebagainya. Macam-macam. Macam-macam. Tapi dosa buat satu, malah satu. Ada. Ada. Dosa, lepas tu dosa pahala yang buat, semua ada rekod belakang. Ha, bidang tak termasuk rekod. Pasal ni bagi rekod. Tukar jadi dosa ada. Okey. Lepas tu, wawufiat kullu nafsin, dan disempurnakan balasan setiap manusia ma'amilat daripada apa yang mereka telah lakukan. Hak dia tak buat, tak kira. Jadi awak hantar pahala kepada orang mati tu tak masuk rekod ni. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat, dan disempurnakan balasan setiap jiwa ma amilat daripada apa yang mereka telah buat. Ya, ha, kalau awak tak buat, sorry, awak poh dah poh banyak mana pun tak dapat dah pada orang tu. Okey. Ayah buat tahlil boleh. Ayah baca Quran kira pahala boleh. Ni pada masyarakat ni. Ni account Tuhan buka ni. Accounting pada masyarakat ni. Apa tidak dia kata, setiap jiwa tu akan dibalas dengan apa yang mereka telah buat. Campur dengan semua-semua anak-anak dia poh-poh. Poh laju pada DHL pada di register apa-apa dia. Allah Ta'ala pula kata wa huwa a'lamu bima yaf'alu, sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang mereka telah lakukan. Dia tahu dah, cuma dia nak suruh sempurna. Ya, takut awak komplain ke apa ke itu. Ya, dia tak tahu apa, mesti saja nak tunjuk keadilan dia. Ya, maknanya bila mati ni Tuhan boleh ambil kita, dia tubuh dan raga boleh, kuasa dia pun. Tapi dia tidak gitulah, dia buat juga pembicaraan ini kerana mereka nak masuk dalam raga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan diiring, diheret orang-orang yang kafir itu kepada neraka jahannam dalam bentuk berkumpulan. Ada yang mereka yang mengangkat, ada yang tarik body menegak, nak mengangkat betul ni, menegak tarik body macam ular. Ada Nabi kata ada yang jalan dengan muka. Siapa-siapa yang jalan perlahan ke mengangkat ke apa ke sampai daripada masyarakat masuk sah masing-masing, masuk sah saja. Kemudian kena tunggu ialah sampai baru boleh startkan. Mana walaupun mereka ni mari dengan mengangkat ke apa ke, yang lain tak boleh mari. Tidak, tak start je ke. Lepas tu sampai tu tak tahu bila pula start. Allah Akbar. Ni dia panggil tauhid fil akhirah. Wahum bil akhirah, dan mereka tentang hari akhirat tu hum kafirun, mereka engkar kerana tak tahu apa benda hari akhirat. Ini Tuhan beritahu betul-betul dalam Quran, ya tak? Hatta idza ja'uha, sehinggalah apabila mereka telah sampai ke neraka, pintu neraka tak buka. Sampai pintu neraka, sampai ke neraka, berhenti sekatu. Sampai tu, berhenti situ. Kemudian futihat, barulah dibuka. Tidak macam ni lah, macam je si perenggam ke mana ke, nak je kacang ke apa tak, di mana dia masuk sekali dengan bas-bas sekali masuk dalam tak. Jadi kita masuk sekali dengan bas-bas masuk dalam, masuk dalam je. Bukan. Lepas tu koci, bawa keluar belakang barulah bawa keluar bas. Bukan kita. Lepas ni tak ni, sampai ke neraka, bluetooth situ dulu, surah jasiat. Duduk-duduk atau dua sujud di situ.
Surah Maria, juz itu. Lutut situ, tunduk kepala. Tu apa pilih? Yang mana yang paling jahat sekali? Waktu lepas dari neraka. Orang Kuala ni, orang Kuala Lumpur ni tahun 2010 sehingga 2020. Siapa paling jahat sekali? Waktu lepas dari neraka. Lepas tu bawa kira tahun 2020 ke itu lepas sezaman-sezaman. Orang lepas penjahat dulu. Ketua-ketua. Lepas tu, ya kurai. Ambil masa 70 tahun baru sampai ke dasar. Dengan jalan tu hancur, terbakar. Futihat abu-abu-abu maka dibuka tunggu, barulah buka pintu maka. Waqala lahum khazanah Tuhan. Maka dan berkata kepada mereka penjaga neraka, Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah ni kalau Nabi kata kalau dia ni mari ke dunia, ada seorang dia, dia ada 19 orang semua yang jaga neraka ni. 19 orang nak jaga 7 neraka, 19 orang ya. Ada satu neraka tu apa, 2 orang, 3 orang tak, 2 orang, 3 orang itu ya. Dia jaga satu-satu neraka dekat besar. Ha? Bos dia tu nama Zabaniyah. Bos dia nama Zabaniyah. Tujuh tu? Lepas tu tujuh neraka, tujuh neraka tu dikontrol oleh 19 orang mereka. Bos dia ni Malik Zabaniyah. Yang ke-19 maknanya 2 lebih gitulah. Neraka jahannam aku banyak sikit. Setiap manusia tu akan di dia ada tempat mengintai macam kita sekarang ni CCTV. Dia ada peran tempat dia mengintai, tempat dia tengok. Ada CCTV lah ni. Automation lah kau lah. Cuma bila masuk ke dalam tu mereka ni tanya apa? Alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah pernah datang kepada kamu para-para rasul? Para-para rasul sini bermakna guru-guru, da'i-da'i Allah serta rasul-rasul atau nabi-nabi. Minkum, daripada bangsa kamu. Minkum tu daripada bangsa kamu, yang kita cakap Melayu tu. Pasal awak tak faham kalau tu orang Arab, mereka cakap Arab sini. Bukan? Tak faham? Minkum situ daripada kalangan kamu, iaitu daripada bangsa kamu ataupun yang di bahasa kamu. Ya tulung alaikum ayatina, ia akan baca kepada kamu ayat-ayat Tuhan, ayati rabbikum, ayat-ayat Tuhan mereka. Dia tidak kata yang baca kepada mereka kamu hadis-hadis nabi mereka. Tak ada, dia tak kata tu kata ayat Quran. Maka tabligh ini mesti dengan ayat Quran. Nah, wa yunzirunakum, dan akan memberi ancaman kepada kamu. Peringatan pun boleh, ancaman pun boleh. Liqa ayawmikum hadha, perjumpaan kamu dengan hisab amal pada hari ini. Mereka menjawab, qalu wala. Mereka kata ada. Walakin, akan tetapi. Tapi apa? Hakkat kalimatul azabi alal kafirin. Telah Tuhan telah buat putusan dah. Ke atas kami, orang-orang kafir, akan masuk dengan aku ni. Kau. Dia ngaku tu. Buka surah Al-Mulk, tafsir ayat ni. Al-Mulk. Baru sedar sikit, pusing gitu. Lama-lama kenal lah surah di mana. Muka surah 562. Muka surah 562. Ayatnya ayat ke-6. Ayat ke-6 eh. 560. Ayat ke-6. Jumpa dah. Sudah. Walil ladzina kafaru, ayat ke-6 eh. Walil ladzina kafaru bi rabbihim. Dan khas bagi orang yang kafir, yang engkar terhadap Tuhan mereka, ayat tauhid. Engkar kepada mentauhidkan Allah. Azab jahannam, maka mereka akan dapat azab neraka jahannam. Wa bisal masih, seburuk-buruk tempat tinggal, tempat kembali.
Iza uqu fiha, setiap kali mereka dicampak dalam neraka, sami'u laha, kamu boleh dengar neraka itu sahiqa ma'am meraung. Wahia tafur, sedangkan dia itu mendidih. Macam mana? Macam mana? Kita ambil, kita panaskan minyak, eh? Minyak. Apabila minyak tu mendidih, dia bunyi klopak, klopak, klopak. Nah, kita bunyi, ha? Mendidih dia. Kemudian ambil ikan, bubuh dia tu. Apa jadi? Syam, ha, kita tubuh agak ya tu. Tapi sini ya meraung, meraung, ya, suara yang gerung. Takkan utama ia zubin al-ghayis, hampir-hampir nak pecah neraka tu kerana nak malu pada ahli neraka. Kullama ulkiya fiha, setiap kali dicampuk mereka dalam neraka tu, faujun satu puak. Sa'alahum, ditanya pada mereka, qazana tuha, penjaga neraka, alam ya'tikum nadhi, tak pernah datang pada kamu pemberi peringatan? Adakah? Qalu bala, dia kata ada. Sebab tu awak kena tabligh mereka. Lagi dah. Awak beritahu. Dia tak nak terima tu, lepas. Qalu bala, dia kata ada. Qad ja'ana, telah datang pada kami nadhirun, pemberi ancaman, pemberi peringatan. Fakat zakna, kami menolaknya. Wakulna, malah kami kata pula kami, mana sallallahu min syaih, tidaklah Allah Ta'ala turun pula ni. Allah Ta'ala tak ajar pun begini. In antum, tidaklah kamu, fi balali mubi, di kami, mereka sesak yang besar. Wahabidah. Kena gitu? Wahabidah. Sesak kena kita. Awak je baca. Dia yang tak belajar lagi. Waqalu, dan mereka berkata, laukunna, kalaulah kami dulu nasma'u, mendengar, iaitu kalau dulu kami belajar, awdakilu, atau berfikir, makunna, tidaklah kami fi ashabis sa'id, duduk dalam pucuk api ni, dalam neraka jahanam. Fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuqan, maka jauhlah mereka daripada rahmat, li ashabis sa'id, bagi penghuni neraka sa'id. Okey, sambung. Surah Baqarah, surah ni. Apa? Start daripada ayat 5 ni dah. Qila, maka dikatakan kepada mereka, mereka Zabariyah kata, udkhulu abwaab jahannam, selekalah masuk dalam melalui pintu-pintu neraka jahannam ini, mengikut amalan masing-masing. Khalidina fiha, kekal kamu dalam neraka ini. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang sombong nak belajar wahyu Allah. Kita sambung daripada tadi lagi, daripada bala kerja ni, ayat ke-59 lagi kan. Tengok, semua ni sombong belakang, cerita sombong dengan wahyu dia. Ini pula tentang ahli syurga. Wasiqal ladhina taqaw rabbahum, dan diiring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, ila jannati zumara, kepada syurga dengan dalam berkumpulan. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka sampai ke syurga, wa futihat abwaabuha, dan pintu syurga sudah sedia terbuka. Bezanya ada waw itu ya. Waw itu. Ya ahli neraka tak ada waw, yang ni ada waw. Masa sampai itu, dan pintu neraka sudah buka dah. Ini futihat, pintu neraka tak buka lagi. Wa qala lahum, dan berkata pada mereka, khazanatuha, penjaga neraka, penjaga syurga, salamun alaikum, selamat sejahtera ke atas kamu, tibtum, bergembiralah kamu hari ini, fadkhuluha, masuklah kamu dalam syurga ini, khalidin, kekal. Orang-orang ahlilah, ahli syurga kata, wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, pujian itu milik Allah, alladhi sadaqna, yang membenarkan wa'dahu, janji dia kata
Kalau kita taat pada dia, kita taat pada rasul dia, ikut syariat ni, Tuhan nak bubulah syurga. Maka orang beriman kata, alladhi sadaqana wa'adahu, Tuhan yang membenarkan janji dia. Wa awrathana al-ardha, dan kami telah mewarisi bumi syurga ini. Natabawwa'u, di mana saja tempat. Minal jannati haitsu nasya', di mana saja tempat dan syurga ni kami nak duduk. Nak pilih duduk. Nak duduk mana? Boleh belakang. Fani'ma ajrul amilin, maka sebaik-baik balasan kepada orang yang beramal soleh. Ini flashback balik pula. Flashback semula. Nah, flashback semula kepada tiupan sekekala tadi. Sekekala yang kedua. Apabila dia tiup sekekala yang kedua tadi, wataral malaikah, kamu boleh tengok para malaikat tu. Nah, waktu dihisab amal tu. Nah, hafidah min haulil arsh, masa nak isab amal tu, lepas tiup sekekala tu nak isab amal tu, wataral malaikah, kamu boleh tengok para malaikat. Domain perkataannya di waktu isab amal, di waktu pembicaraan. Hafina min haulil arsh, sedang tawaf keliling arsh. Ada sayap dua, ada sayap tiga, ada sayap empat, ada sayap 300 belah terbang keliling arsh. Ayat sebelum pada tu, bila dia tiup sekekala, getok langit. Langit tu getok. Rok getok tu, keluar benda putih daripada tempat getok tu, iaitu malaikat. Rok nak tu. Ayat lain. Oh, terkejut dengan rasul. Dengan pada masa, bukan surga lagi ni. Akadah masa ni. Bukan dia terus kat tu, pusing lah. Oh, tawak tak berhenti. Oh. Nah, yusabbihuna, sambil menyuci Tuhan mereka. Wahai Tuhan, mereka ada buat syirik di bawah tu. Kamu tidak begitu, kamu tidak begitu, Maha Suci Tuhan. Bukan seperti mereka gambarkan buat syirik tu. Pasal bawah tu ramai dah buat syirik kan? Cara ni. Yusabbihuna, sambil menyuci Tuhan daripada sifat-sifat tercela manusia buat. Bihamdi Rabbihim, sambil memuji-muji Tuhan mereka. Waqudiya bainahum, dan dia kata lagi, buatlah keputusan di antara mereka bil haqq, dengan seadil-adilnya, dengan seadil-adilnya Tuhan. Bukan Tuhan tak tu, dia pujuk. Dia pujuk takut Tuhan marah. Takut Tuhan marah di pada masyarakat tu, oh berat. Orang duk syirik banyak, benda tu nak kok kes. Kan? Orang beriman sikit. Mereka ada pujuk ni, yusabbihuna, menyuci Tuhan mereka, bihamdi rabbihim, dan memuji Tuhan mereka. Waqudiya bainahum bil haqq, sambil berkata, buat putusanlah di antara mereka dengan seadil-adilnya. Selepas saja, selesai saja isab amal tu, waqil alhamdulillahi rabbil alamin, dan dikatakan, mereka berkata, alhamdulillah, pujian itu milik Allah, Rabb pencipta pemelihara al-alamin, alam semua sekali. Wallahu a'lam, kita sambung kita. Sambung kita. Kita solat. Lepas tu kita berehat 5 minit. Sambung surah Yunus. Surah Yunus. Macam mana?